guys. Kita lagi di Jalan Rawijaya. Ngabuburit sore nih guys. Ngabuburit. Habis ambil paketan dari orang tua, udah tua kasihannya. Orang tua masih aja ingat anaknya. Alhamdulillah punya orang tua perhatian sama anak-anaknya, makanya jadilah anak yang berbakti kepada orang tua ya guys. Jalanan macet bulan puasa kayak gini. Ramai-ramai. Bus jalanan macet banget. Padat merayap. Nah, udah nyampe sini rada lengang. Barusan kelewat tidak diambil videonya. Di situ kok macet sekali ya karena bulan puasa ini. Kalau bulan puasa kayak gini. Kalau hari-hari biasa enggak seperti ini. Mataram ini jarang macet, guys. Ini kalau udah macet kayak gini, kayak kota-kota besar, kayak Surabaya, kayak Jakarta, kayak Bandung. Waduh. Kayak pas MotoGP kemarin, macet di mana-mana. Ini Mataram jarang-jarang macet. Di belakang itu jauh, panjang antriannya. Kita masih enak tinggal di Mataram ini, nggak terlalu disuguhkan dengan pemandangan yang selalu macet tiap hari. Suasananya enak, airnya bagus, jadi kalau yang orang-orang sudah datang Mataram males pulang lagi. Oke, jalan gas. Jalan sebentar lampu merah. Suasana Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada sore hari di hari Sabtu. Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 23 ya. Tanggal 23 April tahun 2022. Sebentar lagi kita akan memasuki Lebaran Idul Fitri. Seminggu lagi ya guys. Sebentar lagi jam 6. Ini saat ini jam 5.59. Sebentar lagi kita. Tuh lumayan tuh macet tuh. Memang kalau bulan puasa tuh macetnya ya dimana-mana. Apalagi sudah mau mendekati berbuka puasa. Jam 6.18 kita akan berbuka puasa guys.
Ini mall epicentrum Mataram. Ini lagi di jalan Majapahit, guys. Kita tidak menggunakan tongsis atau tripod, tapi ini apa namanya, kameranya ini saya pegang nih guys, dengan satu tangan kita mengemudi sambil mengambil video. Ya kalau jalannya pelan-pelan tidak apa-apa, asal jangan ngebut menggunakan kamera seperti ini, berbahaya sekali guys. Nah, kita bisa melihat situasi Kota Mataram pada sore hari di bulan Ramadan yang selalu macet, di mana-mana macet. Lumayan cangkel tangannya guys. Ya lengan cangkel, cangkel pisan. Itu bahasa Sunda guys. Bahasa Sunda, tangan saya lumayan pegel artinya. Menirame pisan ya. Jalur sebelah kanan itu padatnya guys, padat merayap itu jalur sebelah kanan, antriannya panjang banget, luar biasa. Ini ngapain ini berhenti nih, kayak mobilnya Mr. Logam ini, kayak truknya Mr. Logam, penuh dengan muatan. Suasana mendung. Kalau tidak bulan puasa, ini cuacanya yang sangat disenangi oleh para pemuda, pemudi yang lagi berpacaran atau suami istri. Ini cuaca hangat-hangat kuku, sejuk. Sejuk-sejuknya, tidak mau keluar dari kamar. Ini kita sampai di perempatan Skerbil guys, Pegesangan. Belok kanan itu adalah jalan menuju ke pusat perhiasan atau pusat oleh-oleh mutiara laut, mutiara air tawar. Ini Skerbil guys, kita belok kanan. Ini dekat dengan rumah saya di sini guys. Belok kanan. Ini pusat pembuatan mutiara. Tuh ada tower masjid yang tinggi banget. Dulu sempat tidak dilanjutkan karena waktu itu ada gempa di Lombok.
yang kurang lebih selama 1 bulan gempanya. Setiap saya lewat di sini pakai sepeda motor, ngeri-ngeri sedap nih guys. Saya kebut, takutnya pas gempa itu runtuh. Tapi alhamdulillah dia aman sampai saat ini. Dan saat ini sudah tidak ada bambu-bambu di atas yang apa namanya untuk pengerjaan towernya, sudah dicopot. Nah ini guys, ini skerbilo, ini tuku-tuku yang banyak membuat perhiasan-perhiasan mutiara guys. Ini dia nih toko-toko yang menjual pernak-pernik dari perhiasan mutiara, baik itu akan di apa namanya diikat dengan emas atau dengan perak. Ini toko ini semua, tapi udah pada tutup ya karena sudah sore. Dulu sebelum gempa dan sebelum pandemi di sini ramai banget guys. Jadi setiap ada turis yang datang ke Mataram pasti mampir ke sini. Cuman saat ini juga banyak toko-toko yang menjual perhiasan-perhiasan mutiara di tempat lainnya. Tapi ini sangat terkenal juga sih daerahnya, daerah Skerbilo. Karena ini adalah daerah yang merintis untuk pembuatan perhiasan-perhiasan mutiara.